Hai gengs, kembali lagi bersama dengan gue Yoza Reniza. Kali ini kita dalam acara teka-teki. Oke, di sini sudah ada gambar gembok ya. Gembok ini dalam posisi terkunci. Nah, agar gembok ini bisa terbuka, nah, kalian harus memasukkan kode angka. Nah, di sini ada 3 angka yang harus dikombinasikan supaya gemboknya terbuka. Sudah ada petunjuknya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 petunjuk. Oke, silahkan kalian menebak. Oke, saya beri waktu. Ya, kira-kira kalian berpikir ya sesuai dengan petunjuk yang ada di samping gembok yang terkunci tersebut. Oke. Kalau kalian bisa menjawab dengan benar, gue akuin bahwa lo adalah genius. Nah, buat yang penasaran dan belum bisa menjawab, atau sebenarnya sudah bisa menjawab tetapi mau memastikan benar apa enggak sih jawaban gue? Oke. Ini dia akan gue bahas. Oke, kita lihat dulu dari petunjuk yang pertama. Angka 471. Di situ tertulis satu angka benar, posisi salah. Oke, kayaknya masih susah ya menentukan di antara ketiga angka itu manakah yang benar gitu. Yang pasti posisinya tidak di yang sekarang ini ya. Misalkan 4 itu kan dia kan paling kiri. Nah, itu kalaupun dia benar, ini kalau-kalau ya, itu nggak ada di paling kiri, bisa aja di tengah ataupun di kanan. Begitu juga 7, bisa jadi dia kalau benar posisinya paling kiri atau paling kanan. Dan angka 1, kalaupun dia benar, bisa jadi dia di posisi paling kiri atau paling tengah. Oke, kita simpan saja petunjuk 1 ini dulu ya. Oke, kita lanjut ke petunjuk 2, yaitu ada angka 209. Ternyata penjelasannya tidak ada yang benar. Nah, kalau ada petunjuk yang lainnya yang mengandung 3 angka ini, berarti ya, otomatis salah ya. Oke, kita lihat petunjuk yang ketiga. 460. Oke, di situ penjelasannya satu angka benar, posisi benar. Oke, ini berarti salah satu dari 460 itu angka yang benar. Kita lihat dulu nih. Wah, ternyata angka 0 sudah dinyatakan di petunjuk 2 bahwa dia tidak ada yang benar, atau alias dia termasuk yang salah. Berarti yang benar ini kita simpan ya, antara 4 atau 6. Oke, ini suatu petunjuk ya. Oke, lanjut ke petunjuk keempat. Satu angka benar, posisi salah. Waduh, satu angka benar, posisi salah. Oke, kita lihat di petunjuk-petunjuk sebelumnya. Kira-kira angka-angka ini dari ketiga angka 928 ini sudah disebutkan belum? Oh, ternyata di petunjuk 2 disebutkan. Di situ ada angka 2 dan angka 9. Nah, berarti kita coret ya, 9 dan 2. Nah, berarti angka 8 adalah angka yang benar, tetapi posisinya bukan yang paling kanan. Bisa jadi dia ada di posisi paling kiri atau posisi tengah. Nah, kita lanjutkan ke petunjuk yang terakhir. Di sini disebutkan ada 2 angka benar, posisi salah. Nah, kalau kita mengacu ke petunjuk yang nomor 4, oke, angka 8 ini kan juga muncul di petunjuk keempat. Satu angka benar, posisi salah. Berarti nyambung nih dengan petunjuk yang kelima. Nah, di situ salah satu dari 2 angka yang benar pastilah angka 8 ya. Dan kalau posisinya 8 itu salah, berarti yang benar adalah ada di sebelah paling kiri. Nah, kita catat dulu, 8 paling kiri. Oke, berarti ada satu lagi angka yang semestinya benar. Berapakah itu? Nah, di antara 4 atau 6, manakah yang benar? Oke, kita lihat petunjuk yang nomor 3. Satu angka yang benar,
kira-kira yang match yang mana antara petunjuk nomor 3 dan petunjuk nomor 5? Oke, di situ sama-sama ada angka 6. Nah, berarti kemungkinan besar yang benar adalah angka 6. Dan posisinya yang benar adalah yang tengah. Nah, berarti paling kiri adalah angka 8, kemudian yang tengah angka 6, lalu yang paling kanan yang mana nih? Nah, kalau kita melihat petunjuk nomor 5, berarti angka 4 itu adalah salah. Jadi, kalau kita melihat petunjuk yang pertama, angka 4 itu salah. Berarti yang benar adalah antara angka 7 atau angka 1. Di antara 7 dan 1 ini tidak akan mungkin mengisi bagian paling kiri maupun bagian paling tengah. Jadi, semisal angka 1, dia kemungkinan akan mengisi paling kiri atau paling tengah. Jadi, angka ini salah. Jadi, apakah angka yang terakhir benar? Mana dia? Bagaimana tebakan kalian? Ya, ternyata yang paling kanan adalah angka 7. Jadi, kalau kalian berpikir dengan benar, urutannya adalah 8, 6, dan 7. Hore! Oke. Bila kalian menjawab seperti itu, berarti kalian benar-benar bisa berpikir dengan baik alias genius. Kalau kalian salah, ya, dengarkan saja petunjuk ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, gengs. Terima kasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe atau langganan dan aktifkan lonceng dari channel ini. Biar kalian mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi kalau ada video baru yang saya upload. Kemudian like, suka video ini, serta sebarkan, share ke semua teman saudara siapapun yang kalian kenal maupun tidak kenal. Tidak ada masalah. Dadah!